penetapan tersangka karena memang kondisinya sudah kita lihat dari human error dan pengakuan tersangka pun juga menguatkan kejadian tersebut. Ya memang pada saat kejadian sendiri sang sopir itu tidak berada di lokasi kejadian perkara. Namun kita mencari ternyata sudah ada di Cimahi. Alhamdulillah kita sudah tangkap dan tahan. Kemudian kita langsung cek urin. Untuk saat ini memang negatif. Kemudian pengakuan dari sopir sendiri bahwasanya dia sudah melaksanakan penyetir kendaraan selama 9 jam. Karena istirahatnya beberapa setengah jam saja. Kemudian dia pun mengantuk sehingga terjadi olehlah ke kiri dan segala dan terjadilah kecelakaan tersebut. Bahkan setelah pasca kejadian kita juga mengecek kendaraan tersebut oleh dengan Disub Kabupaten Bandung maupun dari provinsi. Kita temukan bahwasannya pada saat kita melakukan pengecekan fisik antara STNK dengan mesin pun itu berbeda. Bahkan ketika kita mencari nomor rangka nomor mesinnya pun belum diketemukan. Diduga masih ada sistem penganibalan pada saat proses antara STNK mesin maupun nomor rangka yang digunakan oleh PO Bus tersebut. Nanti akan kita panggil juga pengurus dari PO Bus penanggung jawab maupun dari mekaniknya bagaimana sistem SOP pelayanan ataupun perbaikan kendaraan tersebut. Kemudian kita lihat juga itu tidak ada kernet ataupun sopir pengganti, apalagi ini kondisi dari Wonogiri, Solo, Jogja hingga ke Jakarta ini kan panjang sekali waktunya. Ini tidak ada sopir pengganti. Untuk saat ini kita melihat murni human error, yaitu si tersangka adalah pengemudi dari kendaraan tersebut. Namun kita akan kaji kembali, melihat bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, baik itu administrasinya